Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan bagikan tutorial bagaimana cara mengetahui hasil dari tes online di Pembatik level 1. Caranya adalah kita buka browser, kemudian kita ketikkan alamatnya Simpatika Kemendikbud. Setelah itu silakan kita login sesuai dengan alamat email yang sudah kita daftarkan. Kemudian ketikkan passwordnya di sini, lalu diklik login. Setelah itu silakan Anda menuju ke Pembatik level 1 di sini, diklik, kemudian silakan diunduh. Setelah diunduh, secara otomatis akan muncul nama-nama yang akan melanjutkan ke tahap kedua atau level kedua. Untuk mencari nama kita, kita bisa menggunakan fasilitas Find and Find dengan menekan tombol kontrol dengan huruf F. Silakan ketikkan nama Anda di sini. Enter. Ya, apabila nama kita muncul, berarti nama kita masuk pada tahap kedua atau level kedua. Demikian cara untuk melihat hasil dari tes online di level 1. Dan di sini sudah ada beberapa orang yang dari Provinsi Lampung, dimulai dari nomor 1708 sampai dengan 1828. Terima kasih, demikian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.